lepaskan orang ini dan ini bayaran. Hasil sidang pada tanggal 18 Januari 2014 atas terdakwa Mike O'Donnell kasus korupsi subsidi BBM. Dengan ini sidang menyatakan terdakwa dikenakan hukuman penjara seumur hidup dan penyitaan seluruh harta bendanya oleh pihak KPK. Apa? Dia tidak membebaskannya? Ini uang Anda saya kembalikan. Saya bukanlah hakim yang mau dibayar hanya untuk berbohong.